warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro. Kali ini kita untuk pemasangan gini bro, pemasangan untuk kopling hidrolik. Kita beli, orangnya beli satu paket bro, merek biasaan ini. Jadi untuk pemasangannya sama aja sama kayak rem depan ini. Itu menyut baik bro, itu rada demek-demek motornya kayak bro. Untuk pengatapan juga sama aja bro, kayak rem depan. Ini aja nipple untuk pengatapan minyak remnya. Ini ada. Terus atas juga ada. Terus untuk penyetelan kurang pendek panjangnya langka, kita setel dari blok kanan bro. Jadi kalau fiction kita bongkar blok kanan. Ini kita setel untuk kebutuhan orangnya, senangnya yang pendek apa yang panjang. Kalau kendorin jadi enggak ngopling banget, kalau dikencengin tambah ngopling bro. Begitu. Untuk langkahnya sama aja, intinya ini narik bro. Jadi kalau ditekan ini narik bro. Begitu. Jadi neken ini. Ini kurang ngopling ini bro. Begitu, untuk selanjutnya kita pasang hidrolik kopling sama ganti depan untuk selang remnya pakai PSI Morin bro. Nah kayak gini sistem kerjanya bro, jadi dia narik begitu ya bro. Udah finishing, udah kepasang ini untuk hidrolik kopling hidroliknya. Ini beli paketan ya bro, jadi tinggal pasang, cuman pasang sama nyetel doang bro. Ini motor punya bro Cikung, kemarin yang dulu pernah di review dulu, cuman sekarang sudah upgrade untuk selang rem pakai PSI sama kopling hidrolik bro. Terus untuk bloknya juga udah beda lagi motifnya, belum di chrome ini. Ini masih mentahan, masih proses awal, belum menyentuh chrome-chromannya. Selang pakai Samco. Terus ini yang pakai itu bro, yang bodi belakang pakai CBR, CBR 150R. Kulit cok juga udah ganti. Armnya ini punya customan, arm juga custom masih. Terus stangnya juga udah ganti nih, pas kemarin ganti pas dulu kayak gini, masih pengupdatean bro. Ini tromnya juga pernah di review kemarin. Gimana jadi pak, kemarin kayak bubutan. Tromolnya juga masih yang pernah di review juga ini tromol. Untuk ini fixnya udah jadi, tinggal penyetelan akhir aja. Ini fix yang satunya yang kemarin sempat parah banget bagian headnya, cuma ini pakai Brembo untuk kaliper depan, cuma sekarang PSI. Kalau dia makanya Bip bro, belum pakai Bremboan. Oke bro, kita tes aja bro. Kamera action. Thank you.
udah selesai semua hari ini, alhamdulillah. Sekian dulu bro, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya bro, karena dukungan Anda adalah penyemangat kita bro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.